kita sudah mendapat sampel dari Kementerian Kesehatan, antara lain dari urin, kemudian darah, dan juga sampel obat. Ini akan didalami oleh lapor, kemudian tim penyidik, dan tentunya akan dikomunikasikan dengan Kemenkes dan BPOM. Jangan hanya melihat dari si dalam hal ini pelakunya saja, tapi juga dilihat apakah ini juga ada peran dari abainya atau lalainya pengawasan gitu, atau regulasi yang juga dilanggar dalam National Health Security. Itu kita harus melihat peran-peran stakeholders di setiap tahapan itu. Mereka menjalankan perannya sesuai konstitusi, regulasi enggak gitu.